Halo, halo guys. Barusan ngantarkan mbaknya dari anu ini ke mana? Ke butik Duster. Kita mau lanjut lagi ngantarkan mbaknya penumpang setia menuju ketemu di mbak nih, Mbak. Langsung lah. Wangsul katanya mbaknya. Karena mbaknya ini puasa ya, puasanya ikut hari Senin ya. Nah, kalau saya puasanya ikut hari Selasa. Mbaknya ikut puasa yang penentuannya melalui hisab. Kalau saya penentuannya melalui rukyat. Ini guys, suasana pembak-imbak ini, Mbak. Suasana oprek-oprek menjelang puasa nanti sore taraweh. Ini orang-orang pada siap-siap ini ya, gaung-gaung kosong. Ada di stopan lampu abang. Stopan lampu abangnya ini loh, apa jenenge? Ini, Pak. Relangsep Jalan Dieng. Yang sabar guys ya. Yang sabar guys. Yang sabar guys. Ada Malang bakal makin canggih. Thank you.
Paket. ATR itu apa? Kelong, Mbak. Mato. Tahu Pak kelong lo. Ada mbaknya. Bersama mamanya gitu. Kita ada di jalan kau, Das. Stopan lampu abang. Stopan lampu abang, guys. Kita terjang. Aduh, aduh. Antara dua hitam. SMP Negeri 6. Terus lo gak kelem di sini ya, aku gak kelem ya wis sopo kira Jalan Kawi pertigaan ya. Ini pertemuan antara Jalan Kawi saya ini, Jalan AR Rahman Hakim serta Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Kita lanjut lurus, guys. My trip, my adventure. Kebalan apa, Mbak? Lewat alun-alun, guys. Alun-alun Ramayana, Bank Indonesia. Kita ada di sana. Ini Ramayana ya. Biasanya ntar lagi, kurang 2 minggu lagi itu di depan kantor Bupati Malang ini sudah berjejer anu jual uang, tukar uang. Jadi di
dia jual jasa, memberi uang baru, pecahan 100 ribuan, 50 ribuan, 2 ribuan. Itu. Guys, kita lanjut lurus ke jalan apa jenenge? Sukarjo Wiryo Pranoto. Sukarjo Wiryo Pranoto, di sini adalah Obral dan Sari. Obral adalah toko pakaian, Sari adalah toko obat. Nah, ini Sukarjo Wiryo Pranoto, lurus itu Jakalan, Jalan Sultan Syahrir, sebelah kanan jalan ada Irma Suryani, kita masuk Pecinan. Alias Jalan Pasar Besar, dahulu disebut Pecinan. Sekarang ini keadaan ruami Pecinannya. Itu guys, ya kita hentikan sampai di sini ya, Pecinan rame ya. Nanti kita lanjutkan 10 menitan aja guys, gak perlu banyak-banyak. Sampai jumpa.